Kabar baik untuk suami beserta istrinya. Yang pertama, istri bolak-balik keluar. Ia bolak-balik merasakan enak, bahkan ia bisa ketagihan. Yang kedua, menjadikan suami ini siap untuk memompa, siap untuk memasukkan. Apa saja itu dan bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, wabil khusus para viewers, para subscribers dan pemerhati kajian di channel Vlog dan Ngaji. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mengaji, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga senantiasa keimanan kita semakin kuat, keislaman kita semakin kuat, dan semoga kita diberi nikmat sehat, nikmat umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu bagaimana cara menjadikan al-mar'ah istri kita ini bisa banjir berulang-ulang atau nyampe pada an-nashwah al-jinsiyah orgasmenya. Kemudian yang kedua kita akan membahas makanan khusus untuk membenahi al-intisab berdirinya al-zakar atau al-intisab ereksi. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon tetap berfikiran positif. Tidak usah negative thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yali berikut ini min turuqil mar'ati, di antara beberapa caranya istri ila nashwatiha, sampainya istri pada orgasmenya al-jinsiyati yang bersifat seksual, hatta yatabalala hingga basah al-mahbalu misfinya bil inzali, sebab keluar maninya. Idhafatan ila dhalika, selain daripada itu, ta'amun khasun, kajian ini juga membahas makanan khusus litahsinil intisabi, untuk membenahi al-intisabi berdirinya al-zakar. Jadi kajian yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membahas di antara caranya istri sampai pada an-nashwah orgasme al-jinsiyah seksual. Kemudian kajian ini juga akan membahas ada makanan khusus untuk membenahi al-intisab ereksi, al-intisab berdirinya al-zakar, sehingga dianjurkan kepada suami untuk mengkonsumsi makanan ini. Bagaimana kajiannya? Mari kita lanjutkan. Kaifiyatu wusulil mar'ati, tata cara sampainya istri ilal urjazmi pada orgasmenya khilalal jima'i, ketika melakukan al-jima'. Di antara caranya adalah al-ilaj, penetrasi. Al-ilaj, sang suami memasukkan az-zakar ila farjiha, ke dalam farjinya. Wahuwa, sedangkan adapun yang dimaksud dengan al-ilaj, dukhulul utwi dzakari, yaitu masuknya alat kejantanan ilal mar'ati kepada istri, kepada mahbaliha misfinya, hatta yasila, hingga sampai ila ma yusammihil atibba'u, pada wilayah yang dinamai oleh para dokter al-jisput, wilayah itu disebut jisput. Jadi masuknya alat kejantanan masuk melalui al-mahbal misfi sampai pada wilayah yang dikenal dalam kedokteran jisput. Wahia, sedangkan adapun jisput, mantiqatun, adalah wilayah musiratun yang merangsang. Yahdutsu laha intisabun, yang wilayah ini juga mengalami intisabun ereksi. Jadi wilayah ini bisa naik, berdiri, mencuat. Mithlur rajuli, sebagaimana yang dialami oleh suami. Tamaman, secara sempurna. Jadi al-jisput ini sama dengan punyanya suami. Ia juga bisa berdiri, bisa intisab, bisa ereksi. Wahia, sedangkan adapun wilayah ini tujadu, ditemukan. Khalfa majral bauli, tepat berada di belakangnya saluran kencing. Wal jidar al amami lil mahbal, dan berada di dinding depannya al mahbal misfi. Wahia, sedangkan adapun al jisput,
katlatun saghiratun, adalah bongkahan kecil, minal alyafi, yang terdiri dari beberapa serat, wal ansijati, dan beberapa jaringan. Jadi kalau ditanya apa jisput, jisput adalah bongkahan kecil yang terdiri dari beberapa serat dan juga beberapa jaringan. Wa itharatu hadhil mantiqati, adapun merangsang wilayah ini, athna al-jima'i, di tengah-tengah melakukan al-jima', taja'alu, akan menjadikan al-mar'ata, istri, tasilu, ia sampai, ila ra'syatil jinsiyati, pada orgasmenya, iddata marratin, berulang kali, mutataliyatin, secara berturut-turut. Kabar baiknya, jika wilayah ini muthar, dirangsang, athna al-jima', di tengah-tengah al-jima', ini ternyata akan menjadikan istri ini sampai pada ar-ra'syah al-jinsiyah, orgasmenya, bisa inzal, keluar mani, iddata marratin, secara berulang-ulang, mutataliyatin, dan berturut-turut. Faham ya? Kemudian kita akan membahas makanan khusus yang akan membenahi al-intisab, berdirinya al-zakar atau al-intisab ereksi. Makanan yang dimaksud adalah al-fustuk, kacang kenari hijau. Menurut kamus yang lain, kacang tanah, tapi lebih masyhur pada kacang kenari hijau. Ternyata kacang kenari hijau ini memiliki misteri dan manfaat yang mantap bagi kaum suami. Fi dirasatin, dalam satu penelitian, ta'udu lil ami 2011, yang penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Wujida, ditemukan, annal askhoso, bahwasannya para lelaki, alladzina yatanawaluna, mereka yang mengkonsumsi, thalathatan, tiga, au arba'ata habbatin, atau empat biji, minal fustuqi, dari kacang kenari hijau, yaumian, setiap hari, yatahassanu, akan menjadi baik, ladaihim, pada mereka, al-intisabu, ereksinya mereka, al-intisabu, berdirinya zakar mereka. Ternyata dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Di situ ditemukan ada data bahwasannya kaum lelaki yang mengkonsumsi 3 atau 4 biji kacang kenari hijau dan konsumsinya itu dilakukan setiap hari, ternyata hal itu akan membenahi al-intisabu, ereksi mereka, al-intisabu, berdirinya zakar mereka. Sehingga kaum suami perlu sering mengkonsumsi kacang kenari hijau, karena manfaatnya akan menjadikan az-zakar ini, intisabnya yatahassan, menjadi lebih baik, sehingga lebih mantap, lebih keras, lebih tegak, dan lebih siap untuk diajak berperang. Faham ya?